Bikin video hari ini sama belanja mingguan gitu. Terus ada 3 toko teman-teman seperti biasa, jadi sama ke toko Asia, habis itu toko halal, sama mau ke supermarket yang biasanya sana-sana. So ini Biru juga ikut, terus saya juga pergi sama Reno, jadi semua ikut borong teman-teman. Jadi mobil udah penuh, belum belanja aja mobil sepenuh. Dan sekarang di luar lagi hujan guys, dingin. Bonjour. Bonjour, enggak dingin ya Biru? Enggak dingin. Iya. Enggak dingin. Halo bayi beruang. Bayi beruang. Kuku bebe. Semoga enggak nangis nanti dia. Hey. Hey. Guys, udah di toko Asia. Biasanya di sini tuh enggak boleh ambil video, teman-teman. Jadi, nanti saya tunjukin aja kalau udah selesai apa yang saya beli. Nih tokonya di sini Asia Market. Bonjour. Teman-teman, saya beli mie, ada Indomie, terus Shin Ramyun Korea, terus beli bihun. Nih beli ini juga nih, mau bikin rendang. Ini saya beli yang 560 ml. So teman-teman, nih saya beli tepung beras, terus ada sereh, ada tahu, ada mie, ada tusuk sate, terus ada daun bawang juga. Kebetulan biasanya di supermarket nggak ada, jadi saya beli di sini. Terus ada santan, habis itu tadi beli mie goreng juga, Indomie. Udah itu aja teman-teman, udah mau bayar. Udah selesai belanja di toko Asia. Jadi di sini tuh nggak tahu kenapa di setiap toko Asia selalu nggak boleh ambil video. Makanya tadi saya kayak ambil diem-diem gitu. Akhirnya nggak bisa direkam semuanya. Dan sekarang OTW mau ke toko halal, teman-teman. Jadi di toko halal saya mau beli daging buat minggu depan. Jadi minggu depan tuh kita mau ke rumah maminya Reno buat Natal di sana. Terus saya mau bikin rendang. Jadi beli daging dari sekarang, terus saya mau simpan di freezer. Habis itu baru yang terakhir mau ke supermarket. Ini Biru udah tidur guys. Padahal tadi sebelum kita pergi tuh dia bangun tidur. Dan tadi tidur siangnya lumayan lama, sekitar 1 jam gitu. Tapi dia emang kalau kita lagi jalan di mobil pasti tidur. CPS. Guys, kita sekarang lagi di supermarket. Ini Biru gendong. Ini ambil kol bebe. Angka. Chu, wae angka. Ampeti peplupeti. Wae sebelah saya mau beli kol. Di sini nggak terlalu banyak beli sayur, teman-teman, karena di rumah masih banyak sayur-sayuran. Pertama kalinya Biru belanja. Iya, belanja di gendong nih. Pertama kalinya ya bebe. Kita beli pisang juga teman-teman. Kayaknya buah wajib yang harus ada tiap minggu di rumah. Berapa kilo deh? Terus beli jeruk. Jeruk yang asalnya dari Maroko lebih enak teman-teman, lebih manis. Tu prends un petit peu plus. Bah le jour c'est surtout pour les goûter parce que comme c'est les premières. Ouais mais c'était bon, ça va. Et c'était quoi? C'était Maroc? Ouais. Ah non. Jadi musim dingin itu musimnya jeruk ya teman-teman. Jeruk, apel, dan pir kayak gitu-gitu. Tapi karena kita di rumah nggak ada yang suka apel, jadi nggak pernah beli apel. Ini beli salad juga, teman-teman. Halo. Halo? Oui. Terus kita... Prends des petites, ça suffit. Oui. Mau beli jagung nih.
beli jagung yang tanpa gula, teman-teman. Karena sekarang jagung pun yang di kaleng mereka masukin gula. Terus nih beli saus kari. Prends des pâtes pour faire des pâtes à mon œil dans la semaine, ça peut être bien. Terus ini mau ambil pasta gitu, teman-teman. Karena kita tuh di rumah, kalau misalnya lagi nggak ada waktu untuk masak gitu, pasti bikin pasta karena simple. Ah, rapid, efficace. Simple, cepat. Dan sausnya tuh beli yang kayak gini, teman-teman. Pasti selalu ada stoknya untuk bikin pasta. Pasta bolognese. Nah, terus ini ambil granola. Ini untuk sarapan. Beli 2 untuk seminggu. Oke, okay. Setelah itu roti. Oke, okay, roti. Beli roti ini nih, roti gandum. Terus ini mau ambil air, teman-teman. Beli soda water sama air biasa, air mineral. Biru, kenapa biru? Udah lapar ya biru? Iya, bentar lagi. Udah selesai nih mama. Bebe, Bebe, udah selesai nih mama. Hey, hey. Beli yogurt, yogurt almond, teman-teman. Karena saya nggak bisa kalau yogurt yang dari susu. Susu aja. Oi, oi. Ambil keju nih, keju parut, sama mau ambil mozzarella. Mozzarella. Udah selesai, teman-teman, belanjaannya. Sekarang mau bayar. Biru udah ngue, biru udah nangis. Iya, Bebe. Biru udah nangis. Coba lihat mukanya. Ini supermarket. Toko yang terakhir, teman-teman. Abis ini kita mau pulang. Biru juga kayaknya udah lapar dia. Nanti pulang langsung kasih susu, ganti pijama, tidur dia. Bebe, lihat apa Bebe? Lihat apa Bebe? Udah selesai belanja kita, teman-teman. Sekarang Reno lagi masukin barang-barang ke mobil. Terus kita tunggu di bawah atap gini karena gerimis. Jadi dia taruh barang-barang dulu baru biru terakhir kita masukin ke mobil biar nggak hujan-hujan dia. Jadi tadi belanja di sini tuh nggak terlalu banyak sayur-sayuran, teman-teman, karena di rumah masih banyak sayur, masih ada ikan, terus masih ada ayam juga. Teman-teman, saya udah di rumah, sekarang udah di dapur, terus saya mau beres-beres dulu belanjaan yang tadi. Sekalian mau tunjukin ke kalian apa aja yang saya beli untuk minggu ini. Tadi biru pulang langsung tidur, teman-teman. Saya gantiin dia pijama, terus minum susu, langsung kasih tidur. Ini belanjaan yang dari Asian Market tadi. Kebanyakan beli mie gini sih, ada mie goreng, terus mie Korea. So, jadi ini mie Korea tuh tadi saya beli 2, satu bungkusnya itu harganya 1,90 euro, teman-teman. Ini lumayan agak mahal. Ini beli 2, terus mie goreng ini saya beli 8 bungkus kalau nggak salah, beli 8 bungkus, terus satu bungkusnya ini 55 sen, teman-teman. Terus habis itu lalu saya beli ini tepung beras karena pengen bikin bakwan dan saya punya stok juga udah habis nih.
tepung beras ini harganya 1 euro 49 sen, teman-teman. Nah, terus saya beli tahu, ini tahu goreng ini. Pengen dicampur sama oseng-oseng buncis dan tahu tradisional yang kayak gini. Nah, tahu yang ini itu harganya 1 euro 99 sen, terus kalau yang ini 2 euro 99 sen. Jadi lebih mahal yang goreng ini ya, teman-teman. Terus habis itu saya beli tusuk sate juga nih. Ini harganya 1 euro 69 sen. Terus tadi kebetulan ada daun bawang di sana, jadi saya beli karena di supermarket tuh nggak tahu kenapa jarang sekali ada daun bawang, teman-teman. Jadi tadi kebetulan ada di toko Asia, saya ambil. Dan ini satu ikat kayak gini harganya 1 euro 99 sen. Terus ini saya ambil santan, jadi mau bikin rendang. Saya masih ada dua kaleng kayak gini, cuma beli satu lagi karena takut nggak cukup, karena saya mau bikin rendang tuh 2 kilo. Satu kaleng ini harganya 3 euro 49 sen, teman-teman. Lumayan agak mahal. Nah, di situ saya beli bihun juga. Bihun kayak gini nih. Ini harganya 1 euro 49 sen, teman-teman. So, ini aja sebenarnya tadi di toko Asia. Nggak terlalu banyak juga sih belanjanya. Dan ini total semuanya itu 25 euro 53 sen. Sekarang saya mau simpen dulu semuanya di kulkas. Ini tadi barang belanjaan dari toko halal. Cuman tadi saya membeli buncis nih, teman-teman, buncis yang kayak gini, flat buncis gitu. Gak tau ada gak sih di Indonesia kayak gini. Saya beli segini, harganya 2 euro 19 sen. Terus beli cabai besar kayak gini juga. Ini cabai yang gak pedes. Kalau di sini namanya cabai Turki, teman-teman. Nah, ini harus saya cuci dulu deh, kayaknya kok ada air kayak gini ya. Ini harganya 1 euro 33 sen. Ini ada daging-dagingan, teman-teman. Tadi tuh saya beli sosis halal, merges, beli 6. Terus habis itu saya beli paha ayam, beli 10 biji paha ayam. Terus sama 2 kilo daging sapi, teman-teman, untuk bikin rendang. Jadi ini saya punya daging sapi, saya taruh sini dulu. Karena saya mau potong-potong dulu sebelum dimasukin ke freezer. Sosisnya, teman-teman, merges, beli 6 tadi. Kok dikasih lebih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok dikasihnya 9? Dikasihnya 9? Tapi kan cuma pesan 6 padahal. Jadi mau saya masak malam ini. Ini dagingnya, teman-teman, daging sapi. Beli 2 kilo. Saya taruh di sini dulu sambil beres-beres dulu, sampai selesaiin beres-beres baru saya potong. So, ini saya simpan di kulkas dulu. Nanti selesai beres-beres baru saya potong kecil-kecil dan masukin ke freezer. Dan yang terakhir ini paha ayam, teman-teman. Saya tadi beli 10 biji. Tadi itu 10 biji dia bilang 1 kilo 1,3 kilo gitu lah. Dan paha ayamnya ini saya langsung masukin freezer, teman-teman. Terus saya pisah-pisah gini di plastik. Minta 10 biji dikasih cuma 9 biji. Yang sosis tadi minta 6 biji dikasihnya 9 biji. So, dapatnya ini, teman-teman, 9 biji. Ini saya simpan di freezer, nanti pas mau dipakai baru satu hari. Ini, teman-teman, yang ini belanjaan dari supermarket. Semuanya di sini. Dan oh ya, tadi saya lupa, yang di toko halal saya belanja totalnya 34 euro 74 sen, teman-teman. Nah, jadi belanja di supermarket tadi tuh gak banyak sayur-sayuran, memang cuma beli kol, karena di saat punya kulkas tuh masih ada wortel, masih ada paprika, terus masih ada parsnip, terus ada zucchini juga dan kentang. Makanya sayur kayaknya udah cukup. Yang pertama ini kol,
Ini saya beli cuma 1/4 gini aja. Karena saya pakai cuma buat bikin bakwan. 1/4 gini harganya 1 euro 27 sen, teman-teman. Terus habis itu ada bawang merah dan bawang putih. Terus habis itu ini beli buah-buahan. Tapi beli jeruk gini, teman-teman. Ini jeruk 1 kilo 200 gram. Harganya 3 euro 52 sen. Terus pisang, ini buah kesukaannya kita satu rumah. Ini kita beli hampir 2 kilo ya teman-teman, 1 kilo 800 gram, 3 euro 57 sen. Setelah itu ada, tadi beli toilet paper juga. Toilet paper tuh isinya 12, harganya 2 euro 85 sen teman-teman. Habis itu ini ada lingette atau tisu basah. Ini harganya 1 euro 35 sen. Jadi ini biasanya saya pakai untuk bersihin meja kalau habis makan gitu. Ini jagung. Ini jagung kalengan gitu, teman-teman, isinya 3 kaleng kecil. Ini ada keju-kejuan, ada beli keju mozzarella ini yang 250 gram. Terus ada beli keju parut juga. Keju emmental namanya, keju Prancis ya, teman-teman. Ini beli 2 bungkus kayak gini. Terus ini juga beli salted butter. Ini harganya 1 euro 94 sen. Ini saya punya yogurt, teman-teman, untuk sarapan pagi biasanya. Ini yogurt almond gitu. Beli 2 gini harganya 4 euro 4 sen, teman-teman. Terus next ini granola, teman-teman, untuk sarapan. Biasanya saya bikin sendiri dari bahan dasarnya almond, cuma karena saya lagi nggak punya almond jadi beli yang udah jadi. Ini 2 bungkus kayak gini harganya 4 euro 6 sen, teman-teman. Nah, terus next ada beli ini roti gandum. Roti gandum juga kita beli 2. Totalnya 3 euro 64 sen. Terus beli pasta. Pasta 500 gram harganya cuma 81 sen, teman-teman. Lalu next ini beli telur gini, teman-teman, isinya 30, harganya itu 4 euro 71 sen. Terus ini beli saus-sausan ada 2, jadi saus bolognese untuk bikin pasta. Jadi kalau lagi nggak ada waktu selalu bikin ini, pasta dan saus ini cepet, teman-teman. Terus yang ini saus kari, ini juga supaya simple gitu, nggak perlu bikin saus sendiri, tinggal potong ayam, potong sayur, sat-set, masukin saus. So udah itu aja, teman-teman, sama tadi beli air juga, ada air soda sama air biasa mineral. Dan totalnya itu belanja yang di supermarket ini adalah 50 euro 53 sen. So, ini semua belanjaan hari ini, teman-teman, untuk seminggu. Jadi total semuanya itu 110 euro 8 sen, atau dirupiahin itu sekitar 1.828.200 rupiah. So udah, teman-teman, sekarang saya mau beres-beres dulu semuanya, mau diatur-atur segala macam, mau dimasukin ke kulkas dan mau potong daging juga supaya langsung masukin ke freezer. Terus mau masak buat makan malam. Dan terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi. Bye.